في الرباط، سابع رجب سنة 45 و500، عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: أدنوا شياطينكم، bebanilah tunggangilah setan-setanmu. Bebanilah, beban, dibebani, dikasih muatan yang banyak, dibebani beban. Setan-setanmu itu dibebani, diaboti, dikasih berat-berat supaya meletet setannya. Iya. Atau kalau enak ya dibanduli lah, boleh. Biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa inna syaitana yudna biha. Karena setan akan merasa terbebani dan juga dikasih muatan-muatan yang banyak. Ya, sampai meletet banget kira-kira gitu. Ya kaummu, wahai kaumku, udnu syayatinakum bil ikhlas. Ya, bebanilah setan-setanmu dengan keikhlasan, dengan ketulusan. Fi qawli la ilaha illallah, dengan kata-kata la ilaha illallah. La bimujarradil lafzi, tapi mengucapkannya bukan sekedar hanya ucapan saja. Tapi dengan makna, kandungan keikhlasan di dalam hatimu itu. At-tauhidu yuhriqu syayatinal insi wal jinni. Karena ketauhidan itu akan dapat membakar setan-setan manusia dan setan-setan jin. Li'annahu narun lisyayatin, karena tauhid itu adalah api untuk setan. Wa nurun lil muwahhidin, dan cahaya bagi orang-orang yang mengesakan Tuhan. Api bagi jin, cahaya bagi orang yang mengesakan Tuhan. Kaifa taqulu la ilaha illallah, bagaimana engkau dengan lancang mengatakan la ilaha illallah. Wa fi qalbika kam ilahun, tetapi di hatimu ada berapa banyak Tuhan. Mulutmu mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, tetapi di dalam hatimu ada berapa banyak Tuhan. Ini pertanyaan yang sangat menohok. Begitu berani kau katakan dengan mulutmu tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan kecuali Allah, tetapi di dalam hatimu terlalu banyak Tuhan-Tuhan. Kullu syai'in, apa saja? Apa saja? Ta'tamidu 'alaihi, yang menjadi andalan bagi dirimu. Apapun yang engkau andalkan. Wa tasyiqu bihi, yang engkau percayakan. Dunallah, selain Allah.
fahuwa sanamuka, itu adalah berhalamu. Ketika engkau mengandalkan apapun selain Allah, ketika engkau ingin masuk pegawai negeri, sekarang lagi musim daftaran CPNS, engkau terlalu percaya diri mengandalkan karena pamanmu jadi bupati atau kakakmu jadi menteri pendidikan, sangat yakin aku pasti lulus. Itu adalah berhalamu. Siapapun yang kau percaya di dunia ini adalah berhalamu. Apa saja yang kau andalkan selain Allah? Ketika engkau merasa layu, ketika sedang dalam keadaan miskin, dan sekarang engkau sudah tampak gagah perkasa, punya keberanian yang berlebih-lebihan karena engkau mengandalkan di kantongmu banyak duit, maka duitmu itu adalah berhalamu. Ketika yang kau andalkan jabatanmu, maka jabatanmu adalah berhalamu. Ketika engkau mengandalkan kecantikanmu, maka kecantikanmu adalah berhalamu. Ya. Jadi ada berapa berhala di hatimu? Terlalu banyak. Pokoknya apa saja yang kau percayakan dan yang kau andalkan itu adalah berhala. La yanfa'uka tauhidul lisan. Tidak akan memberikan manfaat apapun ketika engkau hanya mengesakan Tuhanmu hanya dengan lisanmu. Ma'asyirkil qalbi, tetapi disertai dengan kemusyrikan hatimu. Mulutmu mengatakan hanya Allah sebagai Tuhanku, tapi di hatimu ada harapan lain dari selain Allah. Maka mulutmu mengatakan hanya Tuhan, di hatimu ada lain selain Tuhan itu. Mulutmu mengatakan hanya Allah saja tempat bergantung, tetapi hatimu bergantung kepada selain Allah. Bahkan jangan-jangan selama ini kamu merasa mengesakan Tuhan, prangsane. Take it for granted, terlalu yakin aku termasuk ana minal muwahidin, aku orang-orang yang mengesakan Tuhan, tetapi di hatimu ada kemusyrikan. La yanfa'uka taharatul qalbi, tidak ada manfaatnya untuk dirimu bila hanya mengandalkan kesucian ragamu. Ma'an najasatil qalbi, tapi dengan kenajisan hatimu. Tidak ada manfaatnya hanya mengandalkan kesucian ragamu, tapi jiwamu najis semuanya. Al-muwahidu yudni syaitanahu, orang yang mengesakan Tuhan itu adalah orang yang mampu membebani setannya, yang mampu menelikung setannya, yang mampu membelenggu setannya. Wal musyriku yudnihi syaitanahu, tetapi orang yang musyrik adalah orang yang dibelenggu oleh setannya.
Al-ikhlasu lubbun. Keikhlasan itu adalah biji. Bukan kulit, tapi kacangnya. Ikhlas itu adalah bijinya. Wal aqwalu wal af'alu. Al-ikhlasu lubbul aqwali wal af'al. Ikhlas itu bijinya, intinya perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataanmu. Perbuatanmu intinya keikhlasanmu. Perbuatanmu intinya adalah keikhlasanmu. Li'annaha idza khalat minhu. Karena apapun perbuatanmu dan apapun perkataanmu, ketika di dalamnya tidak terdapat ikhlas, kanat qishran, itu adalah kulit. Hanya kulitnya saja, kacangnya enggak ada. Adanya kulit kacang, kacangnya ada. Perbuatan dan perkataanmu itu hanya kulit saja kok. Itu hanya kulit saja bila lubbin yang tidak ada isinya. Iya, makan pisang enggak ada isinya, tinggal kulitnya saja. Makan nangka enggak ada isinya, tinggal kulitnya aja. Al-qishru la yasluhu illa linnar. Namanya kulit sudah tidak bisa dipakai apa-apa, tidak bisa dimanfaatkan apa-apa, bisanya hanya dibakar. Bakar kulit kacang, bakar. Isma kalami, dengarkan kata-kataku. Dengarkan baik-baik kata-kataku, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini. Dengarkan baik-baik. Wa'mal bihi, lalu laksanakan. Dengarkan baik-baik, lalu laksanakan. Fa'innahu yukhmidu nara tama'ika. Karena itu kalau kamu dengarkan dan mengamalkan, maka nanti akan bisa memadamkan api ketamakanmu, bara ketamakanmu, ketamaan, ketamakan. Wa yukassiru syaukata nafsika, dan akan bisa mematahkan duri-duri nafsumu. Dengarkan baik-baik. Itu nanti kamu akan merasa tenang dan nyaman. La tahdur maudian, jangan pernah engkau menghadiri suatu tempat dimanapun, jangan pernah hadir. Tathuru fihi naru taba'ika, tabiatmu memberontak. Fayuharibu baita dinika, yang nantinya akan menghancurkan rumah agamamu. Akan menghancurkan rumah agamamu. Ini dalam ilmu balaghahnya, rumah agamamu ini asalnya agama itu diumpamakan seperti rumah. Agama tempat kita mencari kedamaian, rumah tempat kita mencari keteduhan. Lalu
musyabbabihnya dijadikan mudhaf dan musyabahnya dijadikan mudhafun ilaih. Baitu dinika artinya akan menghancurkan agamamu yang kedudukannya seperti rumahmu. Oke. Okay?